menyelamatkanmu, tenang saja. Dari siapa? Kau akan menyelamatkanku dari siapa? Untung dia tidak apa-apa. Sudah cukup. Berhentilah tertawa kalian. Kita akan terlambat. Ayo kita pulang. Ayo. Kenapa kau tunjukkan padaku barang tua ini? Tunjukkan padaku sesuatu yang menarik untuk dilihat. Orang-orang sebaiknya mengatakan, Suri akan memberikan perhiasan yang spesial untuk anak perempuannya. Yang spesial untuk anak perempuannya ini aku bawakan. Oh, Yuvraj. Kau datang di waktu yang tepat. Nenekmu sedang memilihkan perhiasan untuk kakakmu. Ayo sini. Ibu, tolonglah. Jangan suruh aku untuk memilih barang-barang, Bu. Setidaknya kau bisa duduk denganku, nak. Ayo sini. Ada apa, sayang? Kau kelihatan lelah. Biar ibu ambilkan air dulu ya. Ibu, ya. Aku tinggal dulu ya. Yuvraj. Bagaimana dengan ini? Lihat, dia bahkan tidak menyukainya. Barang yang dia tidak suka, pasti semua di keluarga ini juga tidak menyukainya. Tunjukkan padaku yang lainnya. Tenang saja, Nyonya. Aku punya beberapa desain bagus. Beberapa hari yang lalu seorang pria menjualnya padaku. Kenapa aku harus membeli barang bekas? Coba lihat dulu, Nyonya. Ini pasti bagus. Tidak ada seorang pun yang bisa melupakannya setelah dia melihatnya, Nyonya. Ini ya, sangat mana? Eksklusif. Aku akan menunjukkannya ya. Padamu. Ini dia. Itu kan kalung yang sama yang aku ambil dari kamar kakakku. Kalau seseorang melihatnya di sini, bisa gawat urusannya. Gauri, jarilah. Gauri, sudah. Ada apa di sana? Tidak ada apa-apa. Tidak, pasti ada sesuatu. Coba aku lihat. Aku bilang tidak ada apa-apa. Yuvraj, tunjukkan pada kami ada apa. Yuvraj, ada apa yang terjadi? Yuvraj, Yuvraj, kenapa? Perutku sakit. Kalau begitu biar aku pijat. Apa yang kau lakukan? Sudah. Apa yang kalian lakukan? Dia kesakitan. Cepat, kalian tolong dia. Jangan hanya berdiri saja. Bagaimana ya? Ambilkan asafotida dan biji karong. Aku tidak mau memakannya. Aku tidak mau. Sudahlah, nenek akan memijatmu dan kemudian kesakitanmu akan hilang. Ayo cepat, jangan hanya berdiri. Kakak, obatku ada di dalam kamar, Kak. Tolong ambilkan, Kak. Kenapa kalian juga hanya berdiri? Ayo cepat. Sayang, apa kau ingin sesuatu? Dia pasti punya sesuatu untuk menyembuhkanku, Nek. Biar aku minum obatku sendiri, Nek. Tidak perlu, sayang. Nenek punya obat dari dokter. Nenek akan ambilkan. Tunggu sebentar ya. Terima kasih, Nek. Perutku. Tenang, dia sedang mengambilkannya. Tenang ya, tenang. Perutku. Yuvraj, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, tapi kau tidak. Bungkus semua barang-barang, cepat. Dan tinggalkan tempat ini sekarang juga. Aku tahu kalau perhiasan ini curian. Kalau sampai ayahku tahu, maka kau... Aku akan pergi. Cepat pergi. Permisi. Tunggu. Itu kalung yang sama, kalung yang hilang dari kamarku. Pergilah. Yuvraj! Yuvraj? Kau baik-baik saja? Ya, tentu saja. Yuvraj, apa kau yakin? Iya. Di mana orang yang menjual perhiasan itu? Menka, kenapa kau di sini? Yuvraj sedang sakit. Dia tidak apa-apa, Bu. Dia harus pergi karena ada pekerjaan penting. Dia bilang dia akan datang lagi nanti sore ini dengan membawa perhiasan-perhiasan baru. Yuvraj, bukankah kau sakit perut? Sakit yang aneh. Masa iya sembuhnya secepat itu? Tunggu. Tunjukkan dulu kalungnya. Apa kalung? Kalung yang mana? Kalung yang kau bawa, yang membuatmu pergi dari sini. Bukan yang ini, yang ada di kantongmu itu. Kau boleh pergi. Ibu, aku mau pergi. Mungkin aku pulangnya agak malam. Yuvraj. Ibu ingin tanyakan sesuatu padamu, Nak. Ayah. Selamat pagi, Ayah. Tuhan memberkatimu, Nak. Hati-hati kemanapun kau pergi, ya. Iya, Ayah. Pergi dulu, Bu. Memangnya apa yang ingin kau tanyakan kepadanya? Tidak ada. Apa ada masalah? Tidak, sayang. Lalu kenapa kau kelihatan khawatir, Menka? Karena pernikahan Saraswati sudah semakin dekat. Karena itu aku jadi khawatir. Apa itu di tanganmu? Tidak ada apa-apa, hanya meluruskan sariku. Apa itu sebuah kejutan untukku? Coba aku lihat. Tidak ada apa-apa. Coba sini lihat. Tidak, sayang. Tidak ada apa-apa. Coba sini lihat. Lihat, coba. Wah, kau di sini rupanya, Kak. Aku sudah mencarimu kemana-mana, Kakak Ipar. Dan aku sampai lelah mencarimu. Apa kau tidak ingin pergi ke tempat catering, Kak? Kami pergi hari Kamis, kan? Katakan padanya. Tapi sekarang hari Kamis. Lihatlah, Menka. Pernikahan ini sampai membuat dia melupakan semuanya. Ayo, Kak, sekarang ikut aku. Iya, silakan. Aku akan kembali. Ayo. Iya. Bagaimana aku bisa? Kau sudah semakin tua, Kak. Yeay, nomor 7. Ya. Yuvraj, angka keberuntunganmu. Kita menang. Bagus sekali. Ada apa, teman? Kau selalu merayakan kemenangan, kan? Tapi hari ini kau bahkan tidak tersenyum. Apa ada masalah? Iya, ada. Aku Aku rasa ibuku mencurigaiku. Apa? Tapi bagaimana mungkin? Kau tahu, penjual perhiasan itu datang ke rumah, membawa perhiasan yang sudah kita curi. Aku pergi dari rumah supaya aku tidak ketahuan hari ini. Tapi tadi ibuku menanyakanku, dan aku rasa ibuku mencurigaiku. Hari ini dia hanya curiga padaku. Dan kalau dia sampai tahu... Ibu, aku butuh 400.000 rupiah. Untuk apa? Aku butuh untuk membantu temanku yang di rumah sakit, Bu. Temanmu sakit? Maksudmu Syum itu? Bukan. Tapi temannya. Ibu tidak punya uang. Yuvraj sedang butuh uang. Apa itu berarti dia yang mencuri kalungnya? Tidak. Hei, Menka. Kak Rahsik, kenapa tidak bilang-bilang dulu kalau mau masuk? Ada apa, Menka? Mengapa kau terlihat tegang sekarang? Mengertilah satu hal. Pekerjaan kita adalah memberi tekanan dan jangan mengambilnya. Jadi katakan padaku, ada apa sebenarnya? Tidak ada apa-apa. Pasti ada sesuatu. Kau bisa berbohong pada suamimu, tapi tidak padaku. Aku melihat kau menyembunyikan sesuatu. Mengapa kau menyembunyikannya padaku? Aku adalah saudaramu. Ayo, katakan ada apa sebenarnya? Ayolah, katakan. Ada apa? Begini, Kak. Ada kalung yang sangat berharga milik Saraswati. Tapi sekarang kalung itu sudah dicuri. Dan aku melihat kalung yang sama dari penjual perhiasan itu. Apa? Tapi bagaimana kalung itu bisa ada padanya? Itu dia yang sedang kupikirkan sekarang. Tapi ada sesuatu yang aneh. Aku melihat Yuvraj bicara dengan lelaki itu, Kak. Waktu aku tanyakan kenapa, dia kelihatan ketakutan. Dan dia kelihatan sangat tegang melihatku. Oh, astaga. Apa kau tahu apa yang sedang kau katakan ini? Jika itu benar, maka... Penjual perhiasan itu pergi diam-diam, Kak. Dan Yuvraj kelihatan sangat tegang. Aku yakin sekali. Dan aku merasa kalau Yuvraj dan penjual perhiasan itu pasti ada hubungannya, Kak. Sulaman yang bagus. Sari ini pasti akan sangat bagus dikenakan padaku. Apa? Padamu? Tapi kau bilang kalau kau cocok dengan warna pink, bukan merah. Sebenarnya aku berkata begitu untukmu. Ini warnanya merah gelap, ini warna yang indah. Ini pasti akan cocok denganmu. Tapi lebih cocok aku yang pakai. Kau akan terlihat seperti kotak surat. Hasmu akan mengantarmu ke ujung jalan itu. Yuvraj, pencuri. Coba kau lihat itu, Kak. Siapa yang kelihatan seperti kotak surat? Dan siapa yang seorang gadis? Hei, Gauri. Tunggu dulu. Sini. Kenapa? Katakan pada kami. Sari merah ini lebih cocok dipakai oleh siapa? Aku atau kakakku? Sari, jangan hanya melihat saja. Katakan pada kami, siapa yang lebih cantik memakai ini? Apa aku sudah lupa? Kalau aku pernah memakai sari ini untuk pernikahan kerabat jauh kita. Dan semua orang bilang bahwa aku sangat cantik memakai sari merah ini. Jadi sari ini pasti akan kelihatan cantik kalau aku yang memakainya. Benarkah? Aku bahkan akan memakai sari merah ini di resepsi pernikahanku. Dan semua orang akan bilang bahwa itu sangat cocok untuk... Katakan padaku, siapa yang cocok memakai ini? Sari ini akan cocok dipakai kalian berdua. Tapi sari ini tidak bisa dipakai kami berdua. Harus pilih salah satu nama saja. Iya, kau bilang saja bahwa sari merah ini sangat cocok untukku. Dan sari hijau ini cocok untuknya. Katakan saja begitu pada kami. Ayo katakan. Ayo katakan pada kami. Katakan pada kami. Katakan saja pada kami. Tunggu. Sari ini... Apa yang kau sembunyikan? Dan apa yang ada dalam sakumu itu? Ini Tidak ada apa-apa, Bu. Tunjukkan pada Ibu, sini. Jangan, Bu. Tunjukkan. Uang sebanyak ini, siapa yang memberikannya? Uang ini punya temanku. Iya, punya temanku, Bu. Nanti malam dia akan datang ke rumah untuk mengambil uang ini, Bu. Aku bilang padanya, daripada nanti ada sesuatu, lebih baik berikan saja padaku. Jadi uang itu punya temanmu? Hmm. Lalu ini? Apa ini juga punya temanmu? Aku tidak tahu, Bu. Lagi pula ini kan perhiasan perempuan. Yuvraj, ini adalah perhiasan Saraswati. Dan Ibu yakin sekali kalau kau mengetahui semua tentang ini, Yuvraj. Tidak, Bu. Aku tidak tahu apapun soal itu. Lalu kenapa kau menyuruh penjual perhiasan itu untuk pergi? Ibu melihat sendiri kau melakukan itu, Yuvraj. Tiba-tiba kau katakan pada Ibu kau sakit perut. Dan tiba-tiba kau mengatakan kalau sakitku sudah hilang, kan? Yuvraj, aku ini ibumu. Kau tidak bisa membohongi ibumu sendiri, nah. Ibu yakin kau pasti ada hubungannya dengan semua ini, dengan pencuri itu, kan? Tunggu dulu, Bu. Tenang saja, aku janji. Aku akan mengatakan yang sebenarnya, Bu. Lagi pula, aku tidak tahu apapun tentang perhiasan itu. Benarkah? Kau tidak tahu apa-apa tentang ini? Lalu bagaimana dengan dia yang mendapatkan kalung ini darimu? Ibu, hanya perhiasan ini yang bisa mengatakannya. Baiklah, tidak perlu kau mengatakan apa-apa jika kau tidak mau. Ibu akan pergi dan mengatakan pada ayahmu tentang masalah ini sekarang. Bu, tunggu dulu. Baiklah. Sekarang katakan pada Ibu, sebenarnya ada hubungan apa kau dan pencuri itu? Dan apa yang kau tahu tentang kalung itu? Ibu ingin tahu yang sebenarnya, Yuvraj. Katakan, bagaimana kalung ini bisa ada pada penjual perhiasan itu? Apa kau yang melakukannya? Kau yang mencuri? Yuvraj, katakan pada Ibu sekarang. Kau yang sudah mencuri perhiasan ini atau bukan? Yuvraj, lihat Ibu dan katakan pada Ibu sekarang juga. Apa kau yang sudah mencuri perhiasan ini? Katakan. Iya. Aku yang mencuri. Apa kau tidak malu? Apa kau tidak malu melakukan hal ini? Apa yang kau butuhkan sampai kau harus mencuri kalung ini? Apa tidak kau pikirkan akibatnya, Yuvraj? Banyak hal yang sudah terjadi di rumah ini karenamu. Ini semua karenamu. Ibu, tidak ada sesuatu yang terjadi karena aku. Jika ada sesuatu yang terjadi, itu semua karena Ibu. Karena Ibu? Iya, Bu. Ibu mendidikku untuk mengasihi orang lain. Ibu mengajariku untuk menolong orang lain. Ibu sudah memberikan semua pelajaran itu, di mana hal itu lebih bernilai daripada uang. Ibu, aku kan minta uang sama Ibu, tapi Ibu tidak memberikan. Aku tahu sudah membuat kesalahan, tapi aku tidak membuatnya untuk diriku. Aku melakukannya demi temanku, yang ibunya akan meninggal jika tidak dilakukan tindakan operasi. Ibu, perhiasan ini bisa dibuat lagi. Tapi jika seseorang yang meninggal, tidak dapat hidup kembali. Yuvraj, Ibu menghargai pendapatmu. Ibu bisa mengetahui semuanya. Kau bicara bohong atau tidak? Ibu pikir aku berbohong. Baiklah. Aku berbohong. Baiklah. Aku adalah pencuri. Katakan pada semua orang kalau aku pencuri. Agar aku bisa ditahan. Katakan pada semua orang bahwa aku... Sudah cukup. Ibu minta kau diam. Ibu tidak marah karena kau lah yang sudah mencuri kalung itu. Tapi Tapi yang membuat ibu marah justru karena kau anak ibu, nak. Bagaimana kau bisa melakukan hal serendah itu? Bagaimanapun juga, kau yang sudah mencuri perhiasan itu. Harusnya kau tidak menjualnya di kota ini, tapi di lain kota. Maafkan aku, Bu. Aku sudah buat kesalahan. Aku tidak tahu kalau penjual perhiasan itu akan datang ke rumah ini. Kesalahan nomor 1. Kau mencuri perhiasan dan kau menjualnya juga di kota ini. Kesalahan nomor 2. Kalian berdua membicarakan hal tersebut di rumah ini. Menka, kau tidak usah takut. Aku adalah saudaramu, bukan musuhmu. Apa yang aku dengar tadi akan aku sembunyikan dari yang lain. Kau senang? Nah, jangan khawatir, Yuvraj. Aku akan mengurus semuanya. Tapi kau harus hati-hati, Yuvraj. Pergilah. Pergilah sekarang. Terima kasih, Paman. Pergilah. Hei, berapa kali sudah aku bilang agar kau berhati-hati. Rahasia apapun tidak boleh dibicarakan dengan suara keras. Untung aku yang mendengar. Bagaimana jika orang lain yang mendengarnya? Tenang saja, tidak ada yang terjadi di rumahku hari ini. Aku sudah katakan semuanya pada ibu. Dan masalah ini sudah selesai. Yupi, ibumu itu seperti malaikat ya? Ya, bisa jadi. Aku anak yang beruntung. Nasibku bagus. Sama sekali tidak ada yang terjadi di rumah ini. Aku bisa dengan mudahnya membuat orang tuaku menuruti kemauanku. Dan memang seperti itu. Aku adalah satu-satunya pewaris di antara para gadis. Hei Yuvi, kau memang sangat beruntung. Maksudku, ngomong-ngomong, bagaimana acara untuk besok? Apa sudah selesai? Iya, tentu saja. Dan besok ada ritual yang sangat membosankan. Waktunya untuk upacara. Bibi dari mempelai wanita akan memulainya. Panggil dia untuk kesini. Gimana Halki dan Pulki? Laksmi, cepat panggil Halki. Ayo cepatlah, atau kita akan berganti baju di sini. Sementara acara akan dimulai sebentar lagi. Nanti kita akan terlambat, Kak. Jangan khawatir. Acara ini tidak akan dimulai tanpa kehadiran kita. Kita akan diundang secara spesial. Jadi tenang saja. Tapi sepertinya tidak ada orang yang memanggil kita. Kita pasti akan dipanggil. Dan juga akan diberikan persembahan pada Tuhan atas pilihan kita. Apa maksud kakak? Bibi berdua sudah dipanggil ke bawah. Kau pergilah dulu, kami akan menyusul. Peraturan yang spesial seharusnya dibuat untuk acara yang spesial juga. Tapi nenek menyuruh Bibi untuk datang secepatnya. Sudah, kau pergi duluan. Kami akan menyusul. Sudah sana. Kakak, ini sebuah keajaiban. Tidak, ini belum dimulai, Pulki. Keajaiban belum terjadi. Perhatikan saja. Laksmi, kenapa kau datang sendiri? Mana Halki dan Pulki? Halki, dari mana kau ini? Kau tahu acara hari ini tidak bisa dimulai tanpa kau datang. Ya sudahlah, pendeta, ayo mulai. Iya, silakan. Apa yang kau pikirkan, Halki? Aku hanya berpikir, jika aku melakukan sesuatu untuk rumah ini, maka aku akan mendapatkan balasannya. Oh, jadi kau ingin hadiah. Katakan apa yang kau inginkan dari Suryakan. Kakak sudah memberikan banyak sekali. Kali ini aku ingin hadiah dari kakak ipar. Kakak ipar Safitri. Hadiah dariku? Kakak ipar, aku melakukan ini demi kebahagiaan putrimu. Apa kau tidak ingin memberikan hakku? Memangnya apa yang kau inginkan? Ayo katakan saja. Aku ingin... gelang-gelangmu itu. Tapi Bibi, bagaimana bisa ibu memberikannya untuk Bibi? Ini adalah pemberian dari nenek untuk ibu. Jadi, aku minta yang aku inginkan. Tapi terserah mau memberikannya atau tidak. Kakak ipar. Jika kakak ipar tidak mau memberikan gelang itu padaku, aku akan menahan upacara ini. Biasa aja. Aku ingin melihat sebaik apa dirimu. Halki, tunggu sebentar. Kau pasti akan memulai upacaranya. Kak Safitri. Kalau upacara ini dilakukan dengan tidak rela, itu tidak akan baik. Apalagi untuk kebaikan Saraswati, kan? Ibu macam apa kau ini? Apa peninggalan ibumu lebih penting daripada kebahagiaan putrimu? Berikan gelang itu pada Halki. Iya, Kak Safitri. Tidak ada yang lebih penting untuk seorang ibu daripada anaknya. Berikan gelang itu padanya, kan? Berikan saja padanya. Tidak baik menyakiti hati adik ipar sendiri. Apa gelang ibumu lebih penting dari kebahagiaan putrimu? Apalagi yang kau pikirkan? Berikan pada Halki. Gelang-gelang ini peninggalan terakhir ibu kita. Jangan berikan, Kak. Dia menginginkan gelang emas itu. Aku akan memberikannya. Cancal, tidak. Aku ingin gelang kakak ipar, bukan gelangmu. Betul kan, kakak ipar? Cancal, jangan katakan apapun dalam masalah ini. Iparku yang manis. Ayo pendeta, mulailah. Ya, baiklah. Ayo, kita semua masuk ke dalam. Cancal. Aku tidak bisa memberikan gelang-gelang ini pada Halki. Tapi setidaknya aku bisa memberikannya padamu. Aku tidak membutuhkan gelang-gelang itu. Aku tahu, kau tidak menginginkan gelang ini. Tapi simpanlah untuk kebahagiaanku, Kak. Melihat pergelanganmu kering, lalu apa perhiasan ini akan terlihat bagus di tubuhku. Ini untuk kebahagiaanku, Kak. Sekarang aku baru tahu kalau kau sudah memperhatikan gelang-gelangku dari dulu, kan? Bukankah sudah aku bilang, kita pasti akan diundang dan juga mendapatkan persembahan Tuhan dari pilihan kita. Sekarang aku akan memberikan persembahan Tuhan ini pada Bibi. Laksmi, sudah kukatakan berkali-kali padamu. Tidak dengan bertengkar. Kakak, masih banyak cara yang bisa dilakukan untuk memberikan seseorang pelajaran. Tapi, lihat bagaimana aku akan memberikan pelajaran pada Bibi. Gelang-gelang, gelang-gelang, gelang-gelangku yang cantik. Apa yang sedang kau giling, Kak? Rempah-rempah. Ini aku buatkan untukmu dan juga aku makan sendiri. Ketika aku memakannya, seorang anak yang manis akan datang ke rumah ini. Dan ketika kau memakannya, maka kau akan segera menikah. Bagaimana caranya kalau ramuan ini bisa membuat aku segera menikah? Hei, ini formula yang diberikan oleh orang yang pintar. Jika kau memakannya, itu akan memperbaiki warna kulitmu. Wajahmu menjadi lebih cerah. Dan kau akan terlihat lebih cantik. Dan semua orang akan tertarik padamu. Dan pastinya kau akan menikah. Benarkah? Jadi buat apa aku repot-repot menggiling ramuan ini? Sudah, ambilkan daun basil kering, bawakan ke sini. Baiklah. Gelang, gelang, gelang. Di mana, Kak? Itu di dalam mangkuk. Kau belum menemukannya juga. Ya sudah, biar aku yang ambilkan. Begitu saja tidak bisa. Aku sudah melihatnya, tapi di sini tidak ada apa-apa. Kau sudah melihatnya? Iya. Di sini kan? Apa? Ini ada di depanmu. Di sini saja kau tidak lihat. Ayo. Mana aku tahu kalau di situ, Kak. Nanti kau lihat ya, wajahmu pasti akan bersinar ketika memakai ini. Tunggu 2 menit. Sudah siap. Ini. Makanlah. Aku tidak mau memakan ramuan itu, Kak. Aku tidak mau. Kenapa, Pulki? Ya sudah, kau jangan melihatnya. Kau harus yakin kau akan beruntung. Apa yang harus aku punya? Kau harus yakin, kau harus percaya. Makan dengan keyakinanmu. Apa yang terjadi, Pulki? Kenapa kau meloncat seperti monyet? Rasanya tidak seburuk itu. Sebentar, aku makan. Lihatlah, mereka berdua sedang latihan makan bubuk cabai. Laksmi, katakan padaku, kenapa kau menuangkan banyak bubuk cabai ke dalam ramuan itu? Aku akan memberikan pelajaran pada orang yang sudah mengganggu ibuku. Ya. Ayo kita pergi. Ayo. Kami akan pakaikan henna ini. Kau bilang apa, Kak Gauri? Kenapa? Jika kami memakai henna, lalu siapa yang mengerjakan pekerjaan rumah? Dan selain itu, kita juga harus pergi ke rumah Bopla. Bukankah kita harus mengundangnya untuk upacara pernikahan Saraswati? Ayah? Indahnya hari ini, sayang. Wah. Ayo kita pergi. Ayo. Kak Gauri, ada apa? Apa yang kau lihat? Itu. Lihat siapa? Lihat di sana. Itu perempuan yang sama yang pernah kita lihat, kan? Ayo kita ke sana. Aku sudah bilang padamu, kan, kalau takdir menginginkan kalian berdua bersatu. Sudah diamlah. Ya ampun, dia datang ke sini juga. Kakak, dia bahkan tidak bisa merasakan apapun. Hei, sepertinya dia sedang mengatakan sesuatu padamu. Sepertinya dia sedang menyapamu. Jadi kau harus menyapanya juga. Ayo cepat. Lihatlah, dia sangat lucu. Lucu sekali. Wah, dia tersenyum, dia tersenyum. Apa yang kau pikirkan? Ayo, beri senyuman padanya. Ayo, cepat. Ayo. Laksmi? Laksmi? Wah, ini sangat indah. Dia datang ke sini. Lihatlah, dia datang ke sini. Keberuntungan sepertinya sedang ada bersamamu, kawan. Apalagi yang kau pikirkan? Ayo, cepat ulurkan tanganmu padanya. Lihat, apalagi yang kau pikirkan. Ayo cepat majulah. Maju. Ada di sini, upacara pernikahan kakakku akan diadakan hari ini dan kau harus datang ya. Oh iya, pasti datang. Banyak makanan kan? Apalagi makanannya bisa dibawa pulang ya. Iya, di sana pasti banyak makanan dan juga ada makanan untuk dibawa pulang. Kenapa begitu dia? Wah. Inilah kegagalan dalam bercinta. Kenapa tertawa? Apa aku aneh? Kami senang melihatmu. Oh. Nanti sore datang ke acara upacara ya. Kita juga ya. Ada banyak pekerjaan nanti. Kami juga harus menyiapkan makanan. Ya ampun kakak, aku lupa. Shawl yang akan aku pakai ternyata masih ada di laundry dan belum aku ambil. Sebaiknya kakak pulang saja dulu. Aku akan mengambil shawlku di laundry. Ya, sampai jumpa. Ya, Bopla. Mau tidak? Tidak, sampai jumpa. Dah. Sampai jumpa. Permisi. Iya. Aku menaruh shawlku untuk dicuci. Apa sudah selesai? Tunggu sebentar ya. Nah ini dia. Apa kau mengikutiku sampai ke sini ya? Tidak akan pernah berhenti mengikutimu. Tidak akan pernah. Ya ampun. Aku kan sudah bilang padamu, aku memegang tanganmu tidak sengaja. Iya benar, tapi tolong sebenarnya... Tolong jauhlah dariku. Kenapa aku mengikuti seperti arwah gentayangan? Apa aku tidak mengerti juga ya? Apa aku harus menjelaskannya lagi? Aku tidak mengikutimu. Justru aku kemari untuk mengambil bajuku sendiri. Dia itu benar-benar perempuan yang aneh. Bicaranya seperti kereta cepat. Setiap saat dia selalu marah-marah. Lihatlah, sesuatu akan terjadi padamu, kawan. Sudah, diamlah. Pak, bajuku sudah selesai dicuci? Sudah. Nah, itu dia. Wah, kenapa bungkusan ini ringan sekali? Ini seperti barang bekas saja bagiku. Apa itu? Laksmi, ayo cepat. Ini bukan pernikahanmu. Iya, aku tahu, tapi tunggu sebentar. Ya ampun. Astaga. Bagaimana bisa ada baju orang di laundryan bajumu? Sepertinya ini tertukar. Apa maksudmu? Tidak apa-apa. Tapi shawl mana yang harus aku pakai untuk baju ini? Laksmi, kau harus memakai dress yang lain. Cepatlah, keluarga mempelai pria akan datang. Laksmi, kau harus cepat. Setelah itu kau bersiap-siap. Iya, baiklah. Iya, ayo Durga. Selamat datang. Selamat datang, Kak Dara. Terima kasih. Kami sudah menunggumu. Silakan dicoba manisannya. Ayo, mari. Ayo. Cepat bawa makanannya ke dalam. Bopla sudah datang. Kekasihku telah datang, kekasihku telah datang. Apa kau tidak bisa berbicara pelan-pelan? Bersikaplah yang sopan. Lebah-lebah sedang bernyanyi. Ada acara pernikahan, jadi kau harus bisa menjaga sikap. Pernikahan? Pasti akan ada banyak perempuan. Kau lagi, kenapa kau mengembalikan Shalini sekarang? Apa kau tidak bisa menunggunya nanti? Ayo, pergilah sekarang. Apa kau tidak lihat pernikahannya akan segera dimulai? Karena itulah aku datang kemari. Ya Tuhan, kau ini benar-benar orang yang aneh ya. Apa kau selalu datang ke acara tanpa undangan? Ya ampun, kenapa kau tertawa dan melihatku seperti itu? Cepat pergi dari sini. Kalau tidak, nanti akan ada masalah. Apa kau tidak lihat di sini ada banyak tamu? Ayo pergi sana. Berikan padaku dan pergilah dari sini. Benar-benar aneh. Hah? Apa semua orang bersikap seperti itu pada tamunya? Tamu harus diperlakukan seperti raja. Wanita itu benar-benar aneh. Ini tentang pernikahan. Kalau ada sesuatu yang terlambat, pasti akan ada yang ketakutan. Apa yang harus kami lakukan? Kami dari pihak perempuan. Sebenarnya kami sudah siap. Tapi kami terlambat karena Satyakan. Satyakan? Oh, kalian berdua belum bertemu Satyakan. Baik, aku panggilkan. Satyakan? Satya, ibumu. Dia Satyakan, anakku yang paling kecil, adiknya Bafisya.